Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Guswin. Kali ini kita akan melanjutkan membuat tutorial tentang teka-teki silang berbasis Excel yang bisa langsung menampilkan skor. Jadi skornya bisa muncul di sini. Nah ini desain atau model TTS-nya belum tampil di sini ya. Ini blank hitam karena player belum memasukkan password jadi passwordnya harus ditulis di sini dulu nah kalau sudah ditulis passwordnya ini sengaja passwordnya saya buat e, seperti barcode ya tidak tampil dengan sebenarnya hasilnya di sini ada berupa font cuman saya desain langsung dalam untuk barcode supaya tidak terbaca nah ini adalah tampilan teka-teki silangnya kemudian pertanyaan muncul di setiap bagian yang ada titik-titik merah ini ada pertanyaan kalau kita menuliskan jawaban di pertanyaan-pertanyaan ini, misalnya ini, saya tulis di sini, misalnya. Jawaban ya, salah satu ya. Maka di sini akan muncul skor. Kalau benar ya, kalau salah ya, enggak ya. Misalnya saya tulis di sini, misalnya. Ini misalnya saya tambah. Nah, ini jawabannya benar ya, naik terus. Andai saja di sini eh saya buat salah, maka nilainya turun dia. Nanti kalau sudah selesai, sudah selesai menjawab semuanya dapat nilai 100 karena ini akan dipakai lagi untuk di lain hari, maka ini tinggal di-blok saja terus di-delete. Sudah gitu saja. Tabelnya nggak bakal hilang ketika proses delete karena yang di-delete hanya font. Baik. Uh, saya akan memulai dari awal ya. Nanti ada beberapa bagian yang harus saya skip karena waktunya cukup lama ya. Ini untuk bisa menjadi desain yang lengkap sudah siap pakai ini butuh beberapa jam ya. Memang harus telaten ya. Tahap awal kita harus siapkan bahan baku untuk membuat teka-teki silang. Ini cara membuat bahan bakunya begini. Tulis uh, huruf besar sebagai jawaban, kemudian spasi pertanyaan. Jawaban spasi pertanyaan. Sejumlah yang diperlukan. Ini saya membuat ada 30 ya. 30 pertanyaan. Enggak usah dikasih nomor di sini. Biarkan seperti ini. Kalau kurang jelas bisa lihat tutorial yang ada di deskripsi ya. Tahapannya secara detail ada di deskripsi. Terus lanjutkan di copy ya, ini di copy kemudian dibawa ke aplikasi yang namanya discoveryeducation.com. Ini alamatnya ya, discoveryeducation.com. Cari bagian di situ yang namanya adalah crisscross. Ada di deskripsi semuanya nanti bisa ditonton di video di situ. Ini supaya agak cepat saya peragakan yang sudah jadi. Pengaturan yang tahap pertama step 1 ini adalah judul, kemudian step 2 ini ukuran. Jadi berapa kotak untuk mendatar, berapa kotak untuk yang tegak atau vertikal. Bukan jumlah pertanyaan, ini bukan ya, tapi jumlah kotak ya, maksimum 25, yang ini maksimum 22 yang tegak. Nanti biarkan sistem yang membuat pertanyaan mendatar dan menurun. Pertanyaan tadi kita paste atau paste di sini. Ya, susunannya biarin aja seperti itu ya, nggak usah kita udah-udah, <tuh> kemudian setelah selesai ini tinggal klik create my puzzle, maka dalam hitungan detik langsung jadi TPS seperti ini. Kita tinggal ngecek apakah semua pertanyaan masuk di pertanyaan ini atau belum. Caranya ngecek di bagian bawah ini. Ada 30 kata yang kita masukkan atau pertanyaan, tapi di cover 29 berarti ada hilang satu menurut saya kalau hilang satu sih nggak masalah ya. Kalau hilang terlalu banyak, emang nanti pertanyaannya jadi banyak yang hilang. Kemudian kalau mau menambah lagi desainnya, kita tinggal masuk lagi ke sini dan klik kembali create. Nah, seperti ini. Maka sudah muncul lagi. Ini malah hanya tercover 23. Berarti hilangnya cukup banyak. Yang seperti ini biasanya saya buang. Baik. Ini saya sudah punya banyak pilihan di sini. ya banyak pilihan. Saya akan mengambil salah satu dari model ini yang maksimum, jadi ada 30 ini yang saya ambil. Misalnya ini yang saya ambil, saya desain, saya bawa ke Excel. Caranya bagaimana? Ini yang lain ini akan kita simpan di Word ya. Bisa di print dan dibagikan ke anak-anak sewaktu-waktu. Ingat, pertanyaannya sama, tapi desainnya yang beda. Ya, ini pertanyaannya sama sebenarnya. Desainnya yang beda-beda. Ya. Baik, saya ambil salah satu, misalnya ini saya ambil, klik kanan, saya copy image, kemudian saya masuk ke Excel, saya masuk ke Excel, saya buka alaman baru di sini ya, saya paste di sini. Nah ini adalah desain TTS yang akan saya jadikan eh, game di Excel. Kelin dulu biar nggak makan tempat. Caranya bagaimana? Caranya adalah, ini ukuran dari Excel ini kita akan kecilkan menjadi sesuai selera ya seperti ini misalnya sekian. Ini saya coba cek berapa kira-kira ukuran untuk kotak ini ya. Ini ukuran tingginya saya lihat saya buat di sini 27. Kemudian ukuran yang di sini 6. Baik, saya akan nyontoh itu ya. Maka saya akan buat di sini banyak ini ukurannya saya buat menjadi 6. 6. Nah, sekian. Kemudian yang ke sini yang ke bawah ini saya buat menjadi 27. Nah, kotaknya jadi sekian. Kemudian kita lanjutkan menyalin. Nah, ini yang pekerjaannya cukup lama. Ya cukup lama kalau buat programnya cepet banget ya nggak sampai 5 menit selesai kok programnya yang lama itu adalah menyalin menyalin desain ini desain TTS ini yang ada angka-angkanya ini ke bidang yang sudah kita siapkan saya akan ambil posisi misalnya saya mulai dari yang paling tepi kan ini ya yang paling atas ini berapa ini jalan 1 2 3 4 ya 4 beli 1 2 3 4 saya mulai misalnya yang paling atas saya taruh di sini. Nanti yang di sini untuk header, untuk judul dan sebagainya, untuk password. Nih. Saya mulai dari ini untuk pertanyaan e, tiga mendatar, katakan gitu ya. Saya harus ngitung jumlah kotak di sini. Oke, saya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kotak ke kanan. Maka desainnya kita akan buat pertama satu kotak ini dulu kita kasih garis tebal ya dengan memanfaatkan ini border yang ada di sini. Nah, sudah tadi kan satu. Kemudian ke sininya tadi perlu berapa kotak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Maka saya harus menarik ini 13 ke sana. Ini kan satu ya. E, kursor taruh di sudut sampai warnanya jadi hitam jadi plus hitam gini tarik dengan hitung ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kita perlu 13 tadi nah nanti di sini sebelah sini akan kita beri nomor tapi nomornya adalah model insert common dan kita harus mengcopy terlebih dahulu pertanyaan yang ada di ini tadi kita akan belum copy. Misalnya ini saya copy dulu pertanyaan mendatar, ada tulisannya cross ya. Klik kanan copy, kita bawa ke Excel kita tadi. Taruh aja misalnya saya taruh di bawah sini aja ya. Taruh sini misalnya. Langsung Ctrl V atau paste. Nah ini kan ini pertanyaannya. Terus copy lagi pertanyaan yang menurun yang menurun ada tulisannya down. Ini kita blok, kemudian kita kontrol C atau copy, dan kita masukkan ke sini, di bawahnya sini boleh ya, kontrol V. Sudah, semua pertanyaan sudah kita copy. Kita kembali ke the side. Pertanyaan yang di sini, ini nomornya kan tiga nih, tiga ya. Kita akan tulis langsung insert comment di sini. Kita kasih nomor aja tiga di sini. Atau nanti eh, di copy dulu dari sini juga boleh ya. kopikan pertanyaan mendatar yang tiga ini. Supaya kita tahu bahwa pertanyaan ini sudah kita pakai. Ini kita cut saja ya. Kita ambil dengan ctrl x. Jadi cut. Kemudian kita masukkan ke sini. Tadi sudah masuk insert comment. Kita edit berarti. Kita edit. Nah di sini tiganya ini kita block. Ctrl v. Atau paste ya kan tiga. Uish, belum bisa di copy yang tadi. Pertanyaan tiga melatar. Oh iya belum belum ke bawah ini. Ini harus kita copy dari sini boleh ya kita cut. Terus ini kita edit. Nah kita taruh di sini. Nah seperti ini. Kalau dirasa hurufnya ini terlalu eh, apa namanya kecil ya bisa dikedekan dengan cara ini naikkan aja dan tebalkan misalnya seperti ini posisi pertanyaan taruh di tengah berarti ini nah seperti ini ini bisa dikecilin selesai jadi nanti pertanyaan tinggal disorot begini lalu nanti dijawab supaya kita sekaligus membuat kunci ini bisa langsung kita kunci saja cara peningkatan produksi dengan mengubah metode namanya apa di sini kita tulis misalnya di sini tulis jawabannya ya in n i p k i nah pas kan ya ini jawabannya tapi kok jelek begini ya boleh diseragamkan kita format seluruh huruf nanti posisinya di tengah-tengah dengan huruf tertentu tebel misalnya langsung klik pojok sini aja pojok kita tengahkan center ya center terus kita tebalkan, kita ubah fontnya, misalnya fontnya kita ganti ini, kita gedekan lagi, ah seperti ini misalnya besar besar, oke? Okay. Sudah bagus. Jadi nanti se seluruh kotak itu akan menjadi tebal seperti ini. Kita selesai satu baris. Kenapa? Dan langsung kita buat jawaban. Nanti ini kita duplikasi untuk kuncinya, kemudian kita kombinasi dengan jawaban atau form kosongnya. Terus saya lanjutkan membuat yang ini ada menurun. Menurun pada kotak keberapa? 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, Dari sini kan kita tarik satu misalnya. Dan kita hapus dulu biar kosong ya. Kita perlu berapa kotak ini? satu dua 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ya dari atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sekian. Pertanyaannya ada di 4 ini kan berarti 4 menurun. Kita cek di sini pertanyaan 4 menurun. Kita harus Nah, ini butuh waktu lama ya. 4 menurun. Nah, ini 4 menurun kalau kita lihat hurufnya kegedean aja nomornya hilang jadinya ini berarti yang ini pertanyaan-pertanyaan ini saya buat ini aja biar kelihatan ya empat menurunkan ini saya akan copy di sini bukan copy ya cut nah, kita potong dan kita balik ke sini ke pertanyaan ini ini insert common di sini kan Terus yang atas sendiri ini kita blok. Kita blok dan kita kontrol V atau paste. Selesai. Sudah jadi kan? Tinggal mengatur eh, seperti tadi ya. Ini kita tengahkan. Seperti ini. Kemudian mungkin ini kita tarik. Alah. Kita tarik ya. Hadi dulu. Ini kan kosong yang gede-gede kita buang gini. Ini bisa kita panjangkan. Nah, ini kita kecilin Dan ini ini yang ini yang butuh waktu panjang ya untuk uh, otak adiknya nanti berikutnya nggak usah insert comment kita bisa copy dari yang sudah ada komentarnya saya peragakan satu lagi satu lagi misalnya di baris ini ya yang kita akan bikin yang baris ini ada satu dua tiga empat lima enam enam kotak copy aja salah satu dari sini enter di sini kan. Nah, kita butuh 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kan pertanyaannya ada di pojok sini. Kita copy aja sudah ada uh, tulisannya itu ada komentar ya untuk pertanyaan. Kita langsung copy dan pastekan di sini. Nah, dengan demikian kita kerja lebih cepat. Pertanyaan 3 itu kita ganti. Di sini kan pertanyaan ke nomor berapa itu kalau kita lihat 8 nanti kita ganti ini pertanyaan 8 kita cari daftar pertanyaan di bawah tadi 8 mendatar ini kan ini kita potong dari sini Ctrl X dan kita bawa ke sini ini baru kita lakukan editing karena sudah ada komentar di situ kita blok Ctrl V sudah selesai nah ini lebih cepat tulisannya kita ganti kunci pedagang besar itu kan grosir ya kita tulis G R O S I R nah sudah selesai begitu seterusnya ya ini saya pause dulu supaya nanti saya tunjukkan di sesi bagian bagaimana cara membuat programnya di sini tuan posisi dua kita copy dari sini saja ini kita lihat, kita ganti edit pertanyaannya, ambil dari sini, kita potong, kita masukkan sini dengan edit comment. Oke, okay, paste, selesai, penyedia barang dan jasa, siapakah, tinggal tulis producent eh kok ke kanan ya salah salah nggak ngeliat tadi produsen berarti ini kita hapus dulu bawahnya oh dosen oke okay. kemudian tinggal satu di sini adalah pertanyaan ketujuh kita copy dari sini nah kita isi pinjam di sini nah ini yang terakhir ini untuk menurun ya ambil potong kemudian pas ke sini klik kanan edit comment kita blok langsung paste nilai barang karena kemampuan ditukar dengan barang lain di kemampuan itu nilai tukar beli kemampuan nilai tukar T U K A R yang nilai tukar oke kita <tuh> singkirkan nah, ini yang belum yang ini kayaknya ini berarti pertanyaan nomor 11. 11 mendatar kita copy dari sini kita taruh sini. Ini ini dikosongi dulu. 11 mendatar ini kita cat. Kita ambil, kita edit. Editkan di sini ya. Edit nah, ini. Eh 12. Kita blok dari nomor ini, bidang usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi apa itu namanya industri, industri. Oke okay. ya, tinggal satu lagi, satu yang ini, itu pertanyaan nomor berapa itu 18 mendatar. 18 mendatar kita copy dari sini komennya ya nah, ini tadi huruf S sekarang pertanyaan kita ambil dari sini kita blok kita cut Ctrl X dan klik kanan edit blok Ctrl V faktor produksi tenaga kerja didapat dari pelatihan namanya adalah skill eh, S L ya selesai sudah. Jadi kalau kita lihat di sini sudah selesai semua pertanyaan daftarnya sudah masuk dan ini sudah terisi maka ini akan menjadi kunci jawaban juga nanti. Ini kita buang ya, ini kita delete sudah selesai. Buang, kita bersih-bersih. Nah, sekarang yang menjadi tumpuan ya utama, kita akan bikin kunci. Anggap saja ini kunci jawaban, ya, tapi nanti di halaman ini kita jadikan sebagai halaman untuk mengerjakan game, eh, soal atau ini lokasi gamenya. Oleh sebab itu ini kita copy dari yang baris, baris paling atas kita blok, bloknya dari header ini ya, header yang sisi kiri ya. Kita blok sampai, nah sampai sini. Ctrl C, kita taruh di bawahnya di sini misalnya kasih jarak ya. Ini langsung enter. Ini adalah kunci, yang ini adalah kerjaan e, kita nanti ya atau game-nya. Supaya beda barangkali perlu kita beli blok di sini kita warnai. mungkin ditambahi satu ini. Kita insert. Nah, ini Saya akan blok di sini Nah, tambah satu baris. Oke, ini tambah satu. Nah, ini kiri tambah satu. Ya, cuma enggak mepet banget ya. Us, cepetan. Nah, sekian. Ulang ke kanan. Nah, sekian sudah tercover semua kita beri latar belakang ya. Misalnya hijau begini. Atau warna ini terserahlah ya, bebas. Sesuai selera. Nah, ini adalah halaman yang nanti akan dipakai untuk menjawab. Ya, ini kuncinya. Sekarang untuk membuat bahasa program, bahasa logika, jika jawaban benar bagaimana, jika salah bagaimana? kita tulis saja di sini mulai baris pertama ini yang yang akan kita lakukan analisis pakai logika if ya sama dengan ya apakah dalam kurung yang kita jadikan patokan pertama adalah sini paling atas paling tepi sini kan ini paling tepi apakah c28 itu nilainya kosong Ya ya, kita kasih kosong. Jika tidak, kita tanyakan lagi apakah C28 C28 kondisinya sama dengan nah di sini ya, seret paling atas. Eh oh, sorry. C28 berarti ini paling atas di sini. di sini. Ya. Oke, begini programnya saya ulang ya. Kita akan buat logika F di sini supaya mudah. Ini kita kasih alat bantu 1 2 3 4 gitu Eh, sini ya. Ini. 1 sini 2. Kita tarik dia sampai sini. Paling tepi itu 22. Dua, dua. Terus yang di sini juga sama satu dua balik dia ke bawah sampai bagian terakhir dua satu ya saya kasih eh, warna begini. Oke. Nah sekarang kita akan membuat satu perbandingan. Apakah jawaban di sini sama dengan kunci? maka yang kita jadikan patokan mulai dari yang paling atas yaitu di sini 29 ini ya C29 kita tulis rumusnya misalnya di sini yang paling atas kan ya pakai logika F apakah dalam kurung ini tadi ya C29 ini sama dengan kosong enggak ada jawabannya maksudnya jika iya, kita kasih logika nilai 0. Jika tidak kosong, apakah apakah C29 tadi, nah C29 yang bawah ini, sama dengan nilainya, apakah sama dengan yang di sini? Kita tarik garis di sini, paling atas kan di sini. Nah, C5, Nah, jika iya, kita kasih nilai 1, jika tidak kosong, tutup kurung dua kali, pasti dua kali aja. Dan if-nya ada dua nih ya, apakah C290, jika iya, 033, apakah C290, 4, C5, ya, jika iya 1, jika tidak kosong, berarti itu tutup kurung dua kali, Bentar. Nah, ini ya, kemudian tadi kita sudah seperti ini, supaya sama, kita copy rumusnya, batasannya dimana kita copy saja ini kita taruh di sini ini okay, ya enter maka ini akan kita copy kita copy sampai sana 22 ini kemudian copy ke bawah push ternyata terlalu kenceng sampai sini selesai nah ini sudah akan mengcopy seluruh rumus yang kita buat. Baru kemudian kita akan melakukan total ya. Berapa total nilai di sini? Dari sini saja ya. Kita total ke samping itu ada berapa jawaban sebenar. Di sini kan ada tiga. Huruf ini ya kita anggap sama dengan kunci. Coba kalau misalnya nanti dibuang ya pasti salah di sini kan. Langsung aja pakai formula ini. Auto jump atau zoom. Nah, jadi jumlahnya tiga. Kemudian ke bawah juga kita lakukan sama. Klik double. Sudah. Kemudian totalnya di sini. Total keseluruhan saya taruh di sini. E, pakai zoom juga di sini. Oke. Okay, enter. Jumlahnya adalah 175. Sekarang kita bandingkan dengan di sini. Ini belum kita kasih rumus kita akan beri logika di sini. Jika di sel atau kotak ini ada hurufnya, kita bisa nilai satu. Kalau tidak ada, berarti kita nilai kosong. Maka yang kita ukur adalah dari yang paling atas di sini. Kita kasih nilai mulai dari sini ya. Apakah ya if ya? Apakah ini ya sama dengan kosong? Jika iya, 0 Jika tidak, satu enter nah kemudian ini kita copy ke sini sampai sini sampai 22 sampai Excel sampai Oke okay, sudah sampai sini ya semuanya <tuh> kemudian ke bawahnya kita butuh 21 baris tidak kesasar saya akan copy sini oh 21 ya bukan 20 ini kurang satu Oke, okay. kemudian kita copy. Ini kita copy ke bawah. Selesai. Dan seperti di atas tadi kita lakukan penjumlahan di sini. Jumlah dari ke sana. Pakai ini aja cepat enter. Kemudian ini kita tarik juga sampai sini enter. Supaya tahu bahwa ini adalah jumlah, saya buat warna yang berbeda. Nah, begini. Terus jumlah keseluruhan saya taruh di sini. Dipakai auto zoom. Nah, gini. Ih, gak cukup. Kita kecilin dulu. Ini terlalu gede gak nih fontnya ya. Tadi berapa fontnya? 20. Oke, 175 ya. Sama persis dengan yang di atas. Nah, sekarang kita rumuskan nilai. Kita buat formula untuk nilai nilainya adalah jika kunci jawaban yang di bawah ini sama dengan hasil perolehan atau skor player, maka kita beri nilai di sini sama dengan perolehan skor ini kan perolehan skor ini dibagi total skor kunci total skor kunci ini kan nah seperti ini tetap kurung dikali 100 nah, ini nilainya nilainya 100 ya karena benar semua kita buat satu digit ya angkanya di sini kan dua digit dua digit belakang koma kita bulatkan kita selesai nah nilai itu nanti akan kita taruh di atas sini misalnya misalnya saya tulis di sini skor nah, skor ya skor berapa misalnya ini saya merger Nah, di sini untuk skornya meter, maka saya tinggal nulis gini aja. Sama dengan kita masuk ke sini. Enter. Nah, ini skornya. Kita sudah dapat skor di sini, hurufnya bisa digedein ya. Ini yang ini bisa agak mepet. Ini agak mepet ke kiri. Nah, sip. Ini tambah titik. dua Oke. Eh, nanti di atasnya bisa dibuat uh, header ya, buat password seperti contoh saya yang sebelumnya ya. Mana tadi saya punya contoh oh, ini. Nah, seperti ini. Tinggal buat header seperti ini. Kemudian kalau mau bikin password gimana? <guluh> mau bikin password sebenarnya tidak sulit ya. Caranya seperti ini. Kita mungkin kita coba dulu hapus. Apakah nilai ini akan berubah? Ini kita cek juga. Apakah masih menggunakan dua digit belakang koma? Oh iya, kita buang aja ya. Kita pakai pembulatan. Ini kalau saya hapus, ini saya hapus, maka nilainya otomatis berkurang, ya kan? Hanya dengan menghapus ini. Apalagi kalau dihapus semua. Baik untuk password belakangan dulu. Nanti kalau ini sudah selesai semuanya, maka ini harus ditutup disembunyikan karena ini rumus supaya nggak hilang di blok klik kanan hidden ya hidden dan yang bawah juga demikian dari sini kita blok bawah semua rumus kita sembunyikan klik kanan hidden Jadi yang tampil hanya ini nanti terus bagaimana cara melindunginya yang harus dilindungi adalah yang ada rumusnya saja seperti ini ini kan ada rumusnya ini dilindungi termasuk header tadi seperti ini, ini dilindungi supaya enggak berubah karena tidak sengaja ngeklik rusak nanti ya ini cara ngelindunginya klik kanan di sini ada format cell ada protection ini di lock ya di lock sama di hidden udah ya, gitu saja jadi kalau nanti ini di protect ya protectnya pakai password misalnya ini sementara enggak pakai password nih. ini maka rumusnya di sini nggak nampak di sini enggak ada oke ya tapi yang di sini masih keprotek tadi yang diisi nggak bisa oleh sebab itu kita akan blok dari sini sampai sini proteksinya kita buang khusus di halaman soal ini klik kanan format sel nah ini checklist lock-nya kita buang sehingga nanti ini bisa diisi dan bisa di delete oke okay, terus yang terakhir bagaimana cara membuat password Artinya ketika masuk halaman ini soal nggak kelihatan gitu loh. Atau ini blank jadi hitam semua seperti di contoh ini ya. Contoh ini kalau ini passwordnya saya buang kan jadi hitam di sini. Tapi kalau saya tulis password ini, nah muncul ya kan. Sekarang cara membuat passwordnya cukup mudah sebenarnya. Misalnya saya tulis di sini. Ini saya merger ya, saya merger, saya tulisi password password nah, passwordnya saya tulis di sini saya kosongi sampai sini nah passwordnya nanti ditulis di sini efeknya pada area ini menjadi hitam caranya gini ini kita blok dulu karena hanya ini yang kita utik, -utik ya ini kita blok dan kita masuk ke home ke conditional formatting pilih new rule Pilih nyuruh, terus ambil use a formula to develop, apa ini determine which cell to format. Klik di sini. Setelah klik di sini, kita klik lokasi passwordnya di sini. Nah, ya, ini ada lokasinya. Kemudian beri tanda lebih kecil, lebih besar. Ya. Passwordnya apa? Misalnya saya tulis passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya. Terus kalau password ini, artinya kalau dibaca gini. Kalau lokasi ini, lokasi ini tidak sama dengan 123456 mau apa area ini? Mau saya buat gelap, berarti fill, ini saya buat hitam. Nah, seperti ini. Oke, okay, sudah. Kemudian saya oke. Okay. Nah, hitam kan? Ketika di sini saya tulis passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya enter, maka muncul. Itu passwordnya. Cukup mudah kan? Nah, bagaimana caranya supaya password ini nggak muncul? itu pilih aja fontnya ini ya diganti saja fontnya fontnya nah kebetulan saya udah add on di Excel saya dengan barcode ya saya pakai ini maka di sini tampaknya barcode tapi kalau di laptop teman-teman tidak ada fasilitas barcode ini ya nah, untuk yang ini e, nanti saya buat tutorial sendirilah untuk nambah font barcode itu gimana ya cari aja huruf di sini yang e, biasanya simbol ya simbol tuh Nah, sementara, huruf W biasanya. Nah, ini. Bisa pakai wedding ini. Nah, ini kan jadi simbol. Padahal ini angka. jadi saya delete. Dia kosong. Kalau saya tuliskan password. Nah, passwordnya nggak kebaca kan. Nah, ini simbol-simbol. Kemudian di-enter. Oh, salah passwordnya ya. Nah, udah. Selesai kan? Itu. Cukup mudah. Jadi, silahkan untuk headernya dibuat secantik mungkin ya mungkin bisa seperti punya saya ini ya. Ini Discovery ini sebagai sponsornya ya karena desain TTS-nya kan dari discoveryeducation.com. Eh itu saja rupanya yang bisa saya berikan. Jadi kalau misalnya ini sudah dianggap selesai, ini ini kita bisa blok begini sampai sini kita delete maka nol nilainya. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk menjawab soal. Oh iya yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menggulungnya begini? Kita ambil aja posisi paling sini misalnya ya sebagai porosnya. Kemudian masuk di view, di sini ada freeze. Nah, maka kita kayak kita gulung headernya nanti sama password ini nggak akan ikut bergerak. Yang bergerak hanya desain TTS-nya akan coba jawab. Ini ada pertanyaan. Usaha yang bersifat pelayanan. Itu jasa ya. Misalnya CASA. -A. Nah, nilainya kan ada di atasnya. Ini sebenarnya 2 koma ya. Kalau pengin 100 ya semuanya harus benar. Baik, selamat mencoba. Mudah-mudahan ini bermanfaat. jadi ya, di masa-masa pandemi. Daripada nganggur. Coba kita otak tim. Ini sangat cocok bagi teman-teman yang mengajarkan mata pelajaran teori mata pelajaran seperti sejarah, bahasa, ya pokoknya bisa memacu anak-anak atau memaksa anak-anak untuk mau membaca buku literaturnya daripada bukunya hanya disimpan. Selamat mencoba. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang baru menemukan channel ini. Mohon bantuan untuk subscribe, like, dan komentar. Jika ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditulis di komentar atau langsung bertanya ke saya. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.